Saranjang tuh mungkin kalau dikarenakan apa sih? Jadi aku ada dua tempat tidur, yang satu tuh pendek di bawah, yang satu tuh tinggi. Jadi memang kita saranjang. Jadi si Roger tidur sama kakaknya, temannya. Soalnya kan Syakir tuh udah tambah gede, dia tidurnya udah nggak bisa mulai lasak gitu loh. Jadi dia takut adiknya nanti ketimpa atau kena gitu, nangis bener. Dua-duanya bangun repot lagi. Iya. Berarti bukan satu yang negatif ya? Iya. Saranjang tapi nggak bisa kamar kok. Tapi kalian ada perdebatan kayak pola asuh? Kalau aku ikut suami, karena suami itu banyak yang lebih tahu gitu, suka membaca juga. Jadinya kalau suami bilang ini, aku ngikut aja. Ya, kita berdua diskusi sih, kita diskusi yang terbaik aja buat anak. Tapi biasanya yang paling manjain anakku siapa sih, Kak Cid apa Kak Roger justru? Dua-duanya kita manjain banget sih. Maksudnya yang paling beda versi ya. Kalau aku manjain buat anak tuh pengen main gitu. Mudah-mudahan mainnya tuh aku biarin, aku kasih gitu. Kalau Roger tuh udah nanti kecapean gitu. Tapi kalau Roger manjainnya tuh di rumah ya diperhatiin hal-hal kalau misalkan sakit, habis itu kalau mandi hujan itu lebih ke Roger sih, kayak enggak boleh ini banyak barang nih. Jadi beda-beda ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!